saya sudah verifikasi order, saya sudah mempersiapkan alat, saya sudah mencuci tangan, saya siap bertemu dengan pasien. Selamat pagi, Pak. Pagi. Apakah benar dengan Bapak Dinko? Benar. Saya cek dulu ya, Pak, gelangnya. Oh iya, benar dengan Bapak Dinko. Bapak, di sini saya akan melakukan perekaman EKG yang tujuannya untuk mengetahui irama jantung Bapak. Waktu yang saya butuhkan kurang lebih selama 7 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Bapak? Baik, Bapak, sebelum saya melakukan tindakan, baju Bapak bisa dicopot terlebih dahulu ya, Pak. Apakah ada yang dikantongin, Pak, seperti HP, cincin, logam-logam yang lainnya, Pak? Ya. Baik, Pak, jika tidak, saya lakukan tindakan ya, Pak. Baik. Menutup tirai. Baik, Pak, silakan bajunya bisa dicopot terlebih dahulu. Membersihkan ekstremitas atas dengan alcohol swab. Membersihkan ekstremitas bawah dengan alcohol swab. Mengoleskan gel ke ekstremitas atas. Mengoleskan gel ke ekstremitas bawah. Untuk warna merah terletak di sebelah kanan tangan kanan. Permisi ya, Pak. Untuk warna kuning diletakkan ke sebelah tangan kiri. Untuk warna hijau diletakkan ke kaki kiri. Untuk warna hitam diletakkan ke kaki kanan. Bersihkan area yang akan ditempelkan dengan alcohol swab. V1 terletak di intrakosta 4 sebelah kanan. V2 terletak di intrakosta 4 sebelah kiri. V4 terletak di intrakosta 5 mid clavicula kiri. V3 terletak di antara V2 dan V4. V5 terletak sejajar dengan V4 anterior axilla. V6 terletak di mid axilla sejajar dengan V5.
Baik Pak, alatnya akan saya hidupkan ya Pak. Bapak jangan batuk, berbicara dan bergerak ya Pak. Bapak rileks saja, ya. Karena akan mempengaruhi hasilnya ya Pak. Klik mode manual. Kita tekan start. Satu kali lagi untuk mengkalibrasi. Next. 1, 2, 3, 4. Next. Next. 1, 2, 3, 4. 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 Next. Stop. Matikan. Hitungan 4 untuk mengetahui gambar lengkap EKG. Jangan lupa menuliskan nama, nomor RM, tanggal pengambilan, dan jam. Sekarang saya akan melakukan perekaman EKG dengan cara otomatis. Kita hidupkan terlebih dahulu sensi 2, speed 25, mode auto 1. Kita klik start. Dua kali. V1. Stop. Matikan. Baik Pak, ini hasil EKG-nya sudah keluar. Nanti akan didiskusikan oleh dokter ya Pak. Akan diberitahu nanti ya Pak. Baik Pak, ini sudah selesai. Bagaimana perasaan Bapak? Ketekan. Baik Pak, saya rapikan ya Pak alat-alatnya. Saya sudah selesai merapikan alat. Terima kasih ya Pak atas partisipasinya. Saya akan kembali lagi 1 jam kemudian ya Pak untuk mengukur TTV Bapak. Selamat siang Pak. Siang. Pada hari ini Kamis
30 Juni 2022, saya perawat Ayu telah melakukan perekaman EKG kepada Bapak Dinho. Pasien mengatakan nyaman. Untuk 1 jam lagi kemudian, saya akan melakukan TTV kepada pasien. Tanda tangan nama terang.